Keluarga ini terlihat bahagia banget guys. Tapi si ayah suka sakit perut tiba-tiba. Si anak pun bingung nih, kenapa setiap ayahnya sakit perut, dia selalu dibawa ke ruang bawah tanah. Dan setelah itu si ayah langsung sembuh tuh. Besoknya mereka main bola bareng di halaman rumahnya. Dan lagi-lagi perut ayahnya itu jadi sakit lagi. Karena penasaran, jadi si anak pun diam-diam mengikuti ibunya ke ruang bawah tanah. Dan ketika sampai di sana, dia kaget banget guys. Ternyata ayahnya itu robot, bukan manusia. Dan akhirnya sekarang dia tahu nih, ternyata dia dan ayahnya itu adalah robot ciptaan ibunya sebagai keluarga buatan. Dan dia pun jadi sedih banget guys.